Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam sehat untuk kalian semua. Semoga hidup kalian sehat, bahagia, ayam tentrem dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di video kali teman-teman ada mobil Suzuki Katana tahunnya 93. Ini tipe tertinggi GX ini ya. Ini pajaknya baru, platnya panjang kali lebar, salawase platnya. Nah, terus juga kita juga mau review dua teman-teman ya. Yang satu ini Espace, ini juga pajaknya panjang salawase ini. Espace murah ini, tahunnya muda, tahun 2000. Ini CC-nya 16, berarti lebih bertenaga teman-teman ya. Bagaimana kondisinya, berapa harganya seperti biasa ya. Nanti akan diterangkan oleh saudara kita, Gus Anis. Teman-teman, ini ada Innova Reborn ini ya. Reborn 2017 manual. Insya Allah nanti malam akan berangkat ke Pekalongan. Maulid Akbar kan husalawat Abi Lutfi ya. Terus anak Grandis 2000 Matic ini ya. Ini 75500 juga kirim. Kemana Bang Anis? Berkah solawat. Kemana itu? Kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Segera. Oh, berkah solawat kepada umatnya Kanjeng Nabi. Iya, segera ini akhirnya gua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, kirimnya umatnya Nabi Muhammad ya. Lah, masamu nang endi? Lah, jarak gua solawate kok. Ini tak kirim ke umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini Bang Anis, ada EPV Bang Anis. Iya. Yang besar. Jumbo. Mm-hmm. Ini GL Arena loh. GL Arena. Bal bagus banget. Tahunnya 2009. Mm-hmm. Apa-apa Mas. Nah, urung wayahe payu. Mm-hmm. Oh, ya urung payu. Padahal iki ape. Nah, urung wayahe mati. Mbok loro nemen. Nek wayahe mati. Wayahe urip wae, urip wae. Lah iya, mati apa sih? Siap. Sampai ya. Ini bagus ini. APV GL Arena tahunnya 2019. Murah. 2009. Ya. Ini harganya 75.500. Nego Bang ya. Negonya sedikit saja ini. Iya Bang Anis. Ini R7 Sportivo Ultimo. Kia Rio. Kia Rio Bang ya. 2011. Oke. Off-nya 2018 alias 5 kali ya. 5 kali. Berapa ini Bang Anis? 5 kali. Ini harganya 33.500. Negonya sedikit saja Bang. 33.500 nego sedikit ya. Kia Rio. Mm-hmm. Gur sekedar kok gebrawiri, untuk anak sekolah. Oke. Okay. Bosnya dolar ini menang. Ya. Oke okay, Bang. Ini siap. Harganya cuma berapa? Berapa? 3 berapa Bang? 33.500 sudah ada mobil. Tahunnya 2011. Okay. Kia Rio manual. Mm-hmm. Off-nya 5 kali. 2015 ya. Mm-hmm. Alias 5 kali. Ya saya ikut dibantu Visto. Mm-hmm. Tuku Hyundai Atos. Mm-hmm. 80 juta. Mm-hmm. Ya itu ayo. 33.500 negonya. Sedikit saja. Bang, begini lho Bang. Oh, lho. Ya, kali ini gue ya. Aku kelaro, kok bayar biru. Iki bang, ini. Lah, ini hampir payu-payu lah, boy. Oh, lumayan. Gimana? Ya. Ini bestseller ya. Ya. Apa ya? Tahunnya 2011. 2011 ini Bang ya? Tahun muda. Siap. Harganya cuma 33.500 negonya sedikit saja. Cuma minus di pasar kerja ya. Mm-hmm. Ini mobil komplit ya. Komplit. BKB SNK ada. Ah. Jangan khawatir. Resmi loh Bang. Pokoknya beli dari sini. Mm-hmm. Besok kalau pesan lagi, jual sini lagi loh. Tak terima dengan langsung ditampak Mbak ya. Langsung ya. Harganya cuma 33.500. Nego sedikit. Sedikit saja. Kalau mau tahu itu berapa toh Banis? Kok harganya murah sekali. Mm-mm. Ini saya belinya 30 juta. Oke. Okay. Nambah salon 200 ribu. Dari 30 juta lebih 200 ribu. Oke. Okay. Baten ono piro karemu? Siap Bang Anis. Patok. Oke. Nah, ini bahasanya. Ini Espace 16. 16 Bang ya. Tahunnya 2000 ya? 2000. Tahun 2000. Lebih bertenaga lebih berarti. Lebih bertenaga. Pajak selawase. Pajak piye? Selama-lamanya Bang. Lah ngopo? Lah wong panjangane lebar kok. Walah. Wis selama-lamanya iki. Selama-lamanya. Kita tawarkan dengan harga berapa? 29.500. 29.500 nego Bang ya. Sedikit saja. Siap. Mesin jamin, siap keluar kota. Mm-hmm. Siap luar negeri kurban gembos tadi di pompo ya. Oke. Okay. Jangan khawatir, dan nanti di pompo. Siap. Masuk ya. Monggo Bang Anis. Harganya enggak sama mahal. Mm-hmm. Cuma 29.500. Bodi bagus Mas lah. Bodi Bang, digini Bang. Ini juga. Masih namanya ini sini mau putar. Kan kita kling lah Bang. Loh. Iya. Tapi maksudnya ya. Oke. Okay. Tapi dari tenaga, usung-usung pitik, usung-usung pelem, damen. Damen.
turun gerejekan ini masalah. Siap. Usaha masuk ini. Legend ya. Loh. Lantainya lho. Lantainya apik rapi. Harganya cuma berapa ini Bang Anis? 29.500 Sebenarnya sedikit saja. Siap. Yang minat agi-agi 3SG selak kedisian Pak RT. Warnanya favorit silver. Oke. Ikyo silver. Ikyo silver. Silver semua empat-empatnya. Orang Indonesia rasanya silver. Iya. Jadi favorit silver. Warna kuih kesenangan. Kesenangan Bang ya. Grandis Chariot. Berapa itu Bang? Nah, 75.500. 75.500 nego Bang ya? Nego, monggo. 75.500 nego ya. Double sunroof ya. Siap. Mobil popenatan. Heeh. Ora percaya. Oke. Serak-serak Mas. Bodoh Bang. Ya pernah mesake aku ini. Ora, serasa mesak-mesakne. Tanpa ampun tanpa ampun tidak mah bagimu. Ya. Oke. Delok ke piro apa ya? Oke, ora apa-apa. Berani-berani kotor itu baik daya, Bang. Ayo perinco ya. Bayar piro teori sobarang. Terus sikat ger. Aku rasa ngono pemetalek iki. Ger. Harus mesti nih. Ciung ngono Bang ya. Heeh. Udah dulu nih ya. Mas, ini udah dulu Bang. Udah. Langsung Bang, monggo Bang. Lampu-lampu semua ya. Lampu-lampu hidup semua. Ini kenal banget bor Bang ya. Motor itu ini rapi nih kau yang ini. Tahunnya juga murah. 16 ZX. Harganya cuma 29.500 negonya sedikit saja. Siap. Masalah yang minat. Monggo jangan kaget gas kayak masalah ya. Oke. Okay. Ini murah sekali ini loh. Murah. Tahun 2000 es masuk. Iya. Kita juga masih punya SS. Mm-mm. Terus masih punya apa masalah? Alexander 97 murah sedunia. Santa Fe. 21.500. Ini ya. Depan lampunya Bang. Aman kabeh. Aman semua Bang Anis. Aman. Wiper washer Bang. Ya Mas. Wiper washer? Ana wipere. Enek. Ono to. Wiper oke, nyala. Monggo Bang, langsung Bang, mesinnya Bang Anis. Bagus lah, bukan lah. Oke lo, lantainya rek. Enek banyu nih. Enek banyu nih. Masih iya ya. Lah iya. Masih tahu ya. Mesinnya halus lo. Sikat, wis. Masuk gamin, Mas Beris. Oh, naik ya omong gua tangan mangu masuk tuh rek. Tangan mangu, kuat mas lah. Harganya berapa nih Bang Anis? Harganya? Ya. 29.500 negonya sedikit aja. Yang minat agak ketiga sih setelah kondisian kata nih. Ini kayak enak mana Mas? Apa? Pemilik warna silver kurang. Lah silver kabeh ora payu biji. Lah iya. Silver. Barang Bang nek urung wayahe payu, mbok dikapak-kapak. No. Ya ora payu. Ya to payu ora payu piye. Tapi monggo Bang, maju mundur Bang. Ora ding. Iki apa? Lagi kempes kok bane. Ora apa-apa. Wayahe payu ya. Kapan terus payu? Terus payu. Oh, iya. Prinsip kita itu ada yang jual, ada yang beli. Siap. Ada yang jual mesti ada yang beli. Oke. Gitu ya maksudnya. Siap Bang Anis. Modho prinsipe wong bakul dipan. Apa iku? Yo ono mau. Aku ditawake. Selama masih ada yang jual, mesti ada yang beli. Siap. Saya juga berpegang teguh. Apa iku Bang? Pelem. Pelemnya rumah tengok. Monggo. Iya. Ya penter juga. Penter tol SC ya. Udah selesai dilap sama Om Anwar. Oh, monggo. Tolong AC96. Siap. Harganya enggak sama mahal. Mm-hmm. Cuma 41.500 negonya sedikit saja. Tampilan udah 25 Bang ya. Tampilan udah 25 ganteng gede dhuwur dawa. Oke. Okay. Sing genah ngajak sugih. Gede dhuwur dawa. Solare irit sekali. Siap ya. Bang Anis. Nah, terus ini yang kali ini kita mau review. Kita mau review satu unit mobil ini lamane ora tepat iki piye tekan ngene ku. Awakmu. Monggo Bang. Ini yang paling kecil mungil Bang Anis. Yang mana Pak? Kecil mungil. Kecil mungil. Heeh. Tuwa nom, cilik gede, lenang wedok, okay. Patut kabeh. Siap. Ini ada Katana GX. Tahunnya 93. Pajaknya panjang kali lebar. Bulan 10/2026. 5 tahun, 5 tahun orang mikir plat. Setahun orang mikir pajak. Bang Anis. Apa? Goro-goro ono Katana sing murah-murah 30-an gitu. Kuwi arek-arek dora gelem sing tuku petang puluhan. Jelas iki Bang Anis. Ini GX ya. GX 93 itu udah power steering. Naikannya lebih enak. AC. AC-nya dingin. Oke. Terus apa Bang?
Naik kemana lebih enak? Kalau GX lebih enak, Bang ya? GX itu enak, maksudnya. Siap. Harganya berapa ini, Bang Anies? Harganya 47.500, negonya sedikit saja, maksudnya. 47.500, negonya sedikit saja. Oke. Enak ya? Talangan itu, Bang ya? Bagus lah, pokoknya lah, ya. Nah itu nitik loh. Nih. Iki loh nitik. Nak rada nitik dhewe loh. Oke. Ya. Barangan. Jadi lebih bagus lagi ya dipotong kunjungnya Bang ya. Iya. Iya ini. Potong setengah Bang Anies. Jadi bannya ke loro. Ini ta. Heeh, bannya ke loro. Muter. Monggo. Ini ta. Heeh no. Iya. Ini bannya bagus semua Bang ya. Bannya bagus semua. Oke. Naikannya enak. Heeh. Oh. Ban sarape? Hampir nyaris baru. Hampir nyaris baru ya. Tuh, joknya harga bebas semua. Siap. Katana GX 93 sudah korsering, AC dingin. Ini harganya 48.500, negonya sedikit saja. Yang minat pokoknya GX 93 setelah kedisian kancane. Ini hari Sabtu Bang ya. Oke. Ahad hari libur. Buat Indonesia ya. Ya. Yang mau mantau silahkan. Siap. Syukur-syukur mobil 5 payu kabeh. Oke. Motor AC. Katana. Espas. Terus apa? APV, APV, kalau SS, SS, Hygrid, Hygrid, kabeh payu. Ojo. Oh, Saribonmu payu, Bang. Ya ora apa-apa. Oke. Aman, Sulaiman ya. Siap. Heeh. Ini harganya ke sama mahal, 37.500. 37? Eh kok 37? 47.500. Nopo iso apa ngono? Sedikit saja, Bang Sulaiman. Siap, Bang Anies. Oke, oke. Loh, lihat bani. Bani wapi, tamblani wapi. Goro-goro ono kata-kata nanti murah. Oke, keranjang payu. Ini ora masalah. Siap. Ada yang pilihan. Jual pasti ada yang beli. Siap, Pak. Ora tak sepak sing tuwa kabeh, sing pen sing penak ya piye to, Mas? Mesak kene, Mas. Yo gen jenengan Pak Wong ke, sing apik yo cepaki, sing elek yo di rata cepaki. Ora cepaki, Bang yo. Pak yo cepaki, Mas. Oke, monggo Bang Anies. Pasti kan mesen ya. Monggo. Kita cek semua teman-teman ya. Monggo. Mana kontaknya ini? Kontak. Anwar, kontak. Anwar lu. Neng pot. Dasbor utuh semua Bang ya? Dasbor utuh semua. Dasbor yang ini kita mau dasbor utuh. Masa utuh semua enggak meledak-meledak Bang? Oh no ya bener. Nah, interior bagus. Mesin ini top. Top ya mesin ya. Ini irit Bang ya? Ini mesinnya sama dengan Cherry Extra 1.0. 1.0 Bang ya? Dijamin irit, dijamin tidak pakai barcode. Perawatan gampang Bang? Enggak usah dirawat, sudah merawat yang punya. Siap. AC-nya gimana Bang ini? AC-nya ada sih ini ya. AC dingin kok. Putar putaran selatan. Dingin, audio juga oke. Wah, dingin. Dingin langsungnya. Audio juga oke ya. Harganya berapa, Mas Lai? Harganya murah, 47.500, negonya sedikit saja. Monggo, teman-teman yang mengeresahkan mobil ini, sikat, Bang Anies. Sikat. Rim. Rim. Oh, hidup semua, kolom kota hidup semua, hazard hidup semua, atret Bang Anies. Apa hazardnya ini? Ada. Hidup semua. Udah. Iya toh listriknya urip kabeh iku. Listriknya kabeh. Ini bagus. AC dingin. Siap kirim ke luar kota, luar pulau bagus. Siap Bang Anies. Harganya berapa ini? Harganya 47.500, negonya sedikit saja. Kudu dikang karo motor iki. Ngopo? HP koyo ngene. Kudu diruwat iki. Kudu diruwat. Ngopo jangan-jangan wis tau nabrak gendruwo iki. Arti ya gue. Kok orang tahu motor maksudnya belum waktu aja ya. Siap. Tapi ini salon mobilnya bagus siap pakai. Siap pakai tuh. Udah di salon tinggal jus ini. Jus nanti. Jus nanti. Ya sing tuku to nganti piye. Ya. Insyaallah siap kirim ya. Monggo. Anu Bang, nek Bang, jus nganti ngono. Jus nanti. Yo nabrak gendruwo to. Ojo Bang Lola. Oke. Ya, monggo. Siap. Mobilnya bagus ya. Mana bagus? Sebelah mau beli ke HP orang payu. Ya orang apa-apa, urung. Urung payu. Ada yang jual, masih ada yang beli. Wah, ini gue kan sabar ya. Oke Bang Anies. Sabar. Kon wasiat sabar karo tangwa Bang ya. Kon tangwa sabar. Nis Bang Anies. Oke, mesinnya Bang Anies. Ada mesinnya? Harus ada mesinnya Bang Anies. Kalau gak ada, mobil listrik apa gimana ini? Ini sudah di upgrade menjadi mobil listrik teman-teman. Tarik dong.
Oke bang, kita lihat mesinnya bang Anies. Oh iki. Gimana ini bang Anies? Komentarnya bang Anies? Bagus, bagus. Oke, siap. Mana ya, yuk. Hang, hang, hang. Masuk, nan. Keprok, bang. Mantap. Harganya 47.500. Sedikit saja. Yang minat, AG 3C. Selak kedisian. Kantan, nih. Masuk bentar ya. Oke, bang Anies. Lihat tuh, wiper washer ada loh, bang. Oh, siap. Kita udah servis wiper washer kemarin. Bisa diatur. Powernya power W ya teman ya, power wengkel. Wiper oke, washer oke. Kemarin udah kita servis tuh. Terbang, si rame. Mobil Jeep war masuk. Irit sikat bang, aman. Masuk torak cip pengen lagi, singkat, masuknya kena irit no, gimana bang Anies? Remnya penak, gasnya penak, AC nih ya adem. Pajeki sih jelas bang. Pajeki selama lamanya. Panjang, koyo ulo. AC nih bang. AC nih wadem dem. Siap. Piye ki? Minus apa? Minus apa dulu? Minus apa bang Anies? Rakok tuku. Rakok dulu dok. Bangga tak juga. Semoga panjang umur, murah rezeki masyarakat. Amin, berbelang amin. Terus nih, rasa aku. Fatwanya pakai yang mana aja? Fatwanya, nama Pak Yai? Malam Minggu berselawat di Kadulutwi. Malam Minggu? Berselawat di Kadulutwi. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Anies, terima kasih Pak Yawang. Terima kasih teman-teman sudah menonton akhir ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.